Hey guys, jadi sekarang itu hari Sabtu jam 9.34, setengah 10. Hari ini tema vlognya adalah A Content Creator's Workday, tapi sebenarnya aku bakalan nge-vlog for like 2 days gitu. I'm just gonna show you guys like my workload and how I manage my time and everything. Sebenarnya aku agak baru bangun, jadi that's why suaranya masih lemes dan gak jelas gitu. Kayak aku udah bikin list pekerjaan. Jadi hari ini aku rencananya mau pergi sama teman-teman aku. Cuman ketika pergi itu juga aku sambil kerja karena aku nge-vlog, aku mau foto endorse juga. Jadi aku mau foto endorse baju gitu dan paketnya belum aku buka, so I'm gonna open it with you guys. So that's basically everything that I got from this package. Aku bakalan pilih salah satu untuk aku pakai untuk foto endorse hari ini. Jadi hal pertama yang harus aku kelarin hari itu adalah ngerjain script yang harus disubmit ke klien aku. Dan ini aku kerjain sambil sarapan karena kayak I don't have much time gitu. Aku harus kalian siap-siap abis ini. Sambil bikin script, aku juga sambil baca brief dari klien aku. Siangnya, aku dijemput sama Nadon dan juga Bawi karena kita ada plans untuk makan dimsum bareng dan juga kita sekalian mau main hari itu. Tapi di perjalanan, aku juga sambil ngetik di laptop karena aku ngerjain storyline yang harus aku submit di hari itu juga untuk klien aku yang lain. Sambil nunggu makanannya datang, aku ngerjain storyline yang tadi belum aku selesaiin karena cukup banyak yang harus aku ketik dan juga aku pelajarin dari brief yang aku dapat dari klien aku. After the brunch, we decided to get some desserts dan kita akhirnya pergi ke Milk and Crumbs. Jadi dia tuh kayak jualin cookies dan juga ice cream gitu. Overall, aku suka banget sama tempatnya karena dia tuh enak, terus lucu juga, bagus buat foto-foto, dan menurut aku es krimnya juga enak. So I would definitely recommend this place kalau kalian lagi nyari ice cream shop di Bandung. Aku suka banget sama tempat ini karena di lantai 2-nya itu ada banyak banget board games yang bisa kita mainin, dan kalian bisa mainin board games-nya itu for free asalkan kalian beli produk dari Milk and Crumbs-nya. Terus juga bakalan ada staff mereka yang ngajarin ke kalian gimana caranya mainin game yang ada di situ. So I feel like it's a really good place kalau misalkan kalian pengen quality time sama teman-teman kalian tapi nggak mau jalan-jalan. Di awal video, aku bilang sama kalian kalau hari ini aku perlu foto endorse untuk salah satu baju. Aku lupa record pas lagi foto, but these are the result of the pictures that I took. And then I noticed that my phone battery is running low. Tapi untungnya I came prepared dan aku bawa charger dan juga kabel dari Ugreen. Ugreen Nexus 65W charger ini memberikan daya pengisian 65W yang sangat besar yang cukup buat ngisi daya ponsel, tablet, dan juga notebook USB-C dengan cepat.
Charger ini juga menggunakan GaN teknologi yang bisa beroperasi dengan suhu lebih rendah tanpa menghasilkan panas berlebih atau overheating. Charger ini juga dilengkapi dengan chip yang bisa melindungi device kamu dari korsleting, tegangan berlebih, panas berlebih, dan arus berlebih. Casingnya yang kuat dan tahan api menjamin aman dan pengisian yang lebih cepat. Size dan desain dari chargernya itu kecil dan compact, jadi menurut aku dia cukup travel friendly. Selain itu, charger ini juga cepat banget, karena dalam 60 menit dia bisa nge-charge MacBook Pro 13 hingga 75%, dan bisa nge-charge iPhone 12 dan iPhone 13 hingga 60% dalam 30 menit. Charger ini juga kompatibel sama banyak device, mulai dari MacBook, iPad, laptop Lenovo, Huawei, dan charger ini juga kompatibel sama Nintendo Switch, AirPods atau earbuds lainnya, dan juga MagSafe. Kita ke sini, Sir. Kayak pesertanya gitu. Ke sini. Ini kan ikutin jalan sampai sini. Kalau udah sampai sini kenal ya. Hi everyone, so this is day 2 of this vlog. I just finished getting ready dan sekarang aku mau filming untuk endorsement karena aku ada beberapa kerjaan yang numpuk. Jadi agendanya hari ini tuh aku pengen filming TikTok endorsement. Abis itu aku juga mau ngedit video untuk YouTube karena aku ada satu vlog yang aku udah postpone lumayan lama gitu. Jadi itu basically task aku untuk hari ini. Karena sekarang aku mau filming endorsement dulu, jadi aku mau siapin outfits yang bakal aku pakai untuk si endorsement ini. So I have this package, ini juga paket endorsement gitu, jadi aku pengen buka sekalian. Jadi aku dapat tweed tops gitu, aku dapat 3. So the first one I got is the black one. This is how it looks like. Kayak gitu. And this is the red one. Let's see what else I have to do, karena aku ada kayak listnya gitu. Jadi salah satu item yang bakalan aku film hari ini adalah sepatu. Aku dapat sepatu ini dari Lumi Shop. And this is the other pair that I got. So I got 2 pair of shoes yang harus aku film hari ini. And yeah, jadi aku harus form outfit untuk 2 sepatu ini. So I just got these glasses in the mail. Ini aku dikirimin sama Heikama itu. Jadi aku dikirimin 3 kacamata gitu sama Heikama. So this is the first one. Ini tuh sama kayak kacamata aku yang sebelumnya, cuman beda warna aja. Terus ini juga aku ada frame satu lagi. Ini clear gitu. Aku pengen banget nyoba kacamata clear, so I got this one. So yeah, and the third one that I got is this frame. Ini yang favorit aku. So yeah, I really like this one. Jadi sekarang aku bakalan milih outfit yang cocok buat sepatu dan juga kacamata ini. So these are the outfits that I prepared. Ini outfit yang pertama buat sepatu yang ini. Ini outfit kedua untuk yang sepatu. Dan ini untuk outfits yang styling kacamata. Jadi itu dia outfit yang aku udah siapin dan sekarang aku bakal lanjut filming videonya. So this is the aftermath. Setiap kali aku beres ngonten, as you can see, it's just like a whole mess.
Okay, jadi these are all the video that I took hari ini buat kerjaan. Aku kalau nggak salah filming kayak sekitar 2-3 video endorse berbeda gitu. Karena kita udah selesai sama endorsement videonya, sekarang aku mau lanjut ngedit yang emang bisa aku edit. Sama aku juga ada kerjaan lain yang harus aku kerjain di laptop. Jadi di sini karena aku mau ngedit video untuk YouTube, aku harus pindahin file dari SD card aku ke laptop. Tapi karena laptop aku cuma ada slot type C, jadi aku selalu pakai adaptor dari Ugreen ini untuk pindahin semua data-data aku. Adaptor ini tuh 9-in-1 karena dia ada 9 different ports. Dia ada slot untuk SD card, micro SD, VGA, HDMI, 3 USB 3.0 dan juga USB-C. Jadi beneran all in one banget dan dia super praktis dan gampang buat dibawa kemana-mana. So that is going to be the end of this video. Aku harap kalian suka sama vlognya. Semua link produk yang aku mention di video ini bakalan aku taruh di description box di bawah, termasuk charger Ugreen dan juga adaptor yang aku mention di video ini. Once again, thank you guys very much for watching this video, and I will see you guys next time. Bye!